Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu bapak, saya sampaikan tips mendidik anak agar sukses dengan ucapkan 5 hal sederhana ini. Pertama, ayah dan ibu tidak bisa melakukan segalanya untuk kamu. Jangan menjadi orang tua helikopter alias selalu protektif dan selalu terlibat. Sebaliknya, orang tua harus mempercayai anak-anak dan memberikan mereka bertanggung jawab. Jika anak tidak belajar dan mendapat nilai jelek, misalnya orang tua menggunakan kegagalan tersebut sebagai kesempatan untuk refleksi dan belajar. Kedua, bersikap baiklah dan lakukan yang terbaik. Orang tua harus sudah menanamkan pentingnya berbagi kepada sesama. Ketiga, jika sesuatu tidak berhasil, jangan bersedih. Kegagalan ini mungkin menjadi hal yang baik di kemudian hari. Tidak selamanya hidup berjalan sesuai harapan. Karena itu, anak juga perlu belajar untuk menang dan kalah, dan untuk tidak terobsesi dengan kesalahan. Keempat, apa hal terbaik dan terburuk yang kamu alami hari ini? Apa Anda pernah menanyakan bagaimana hari yang dilalui anak di sekolah? Ternyata orang tua dari anak-anak yang menjadi pengusaha sukses kerap mengajak anak berbicara dan bercerita soal hari mereka. Selain itu, orang tua juga bisa lebih memahami kondisi anak-anaknya, termasuk jika mereka menghadapi masalah di sekolah. Namun, perlu diingat, jangan mengintervensi dan berikan kepercayaan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kelima, ayah dan ibu sayang kamu. Orang tua yang mengucapkan rasa sayang kepada anaknya secara langsung dan mendukung anaknya apapun yang terjadi akan menemukan rasa percaya diri pada anak. Sekian ibu bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.